نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤثر ربي تمي بالخير أما بعد تسمون تدبر سورة الشعراء ayat 135. Ha, kita masih dalam kisah kaum Ad ataupun kaum Nabi Hud. Dan ini ke macam kalau bahagian akhir ini adalah kisah yang kedua selepas kisah Nabi Nuh kisah Nabi Nuh, dan ini ikut tertib lah. Kisah Nabi Nuh, lepas tu kaum Ad, dan lepas ni kaum Samud. Okey, kita sampai kisah kaum Ad ni sampai ayat mana ni? Wa iza batashtum batashtum jabbarin. Itu teguran Nabi Hud kepada kaum dia, iaitu kaum dia ganas. Bila dia pukul dan bunuh dengan cara yang kejam. Kemudian Nabi Hud ingatkan kaum dia kepada nikmat yang Allah beri kepada mereka. Jadi salah satu cara nak menyedarkan manusia yang kufur ialah bagi tahu nikmat. Dan itu juga antara puncak utama manusia lupa kepada Allah, engkar perintah Allah. Antara puncak utama dia tak sedar nikmat yang dia dapat tu ialah daripada Allah. Bahkan dia rasa semua tu daripada hati, jadi sombong tu, sihat, kaya, terkenal, semua dia rasa daripada dia. Maka dia jadi sombong dan dia lupa kepada Allah. Sebab itu banyak dalam Al-Quran, bila Allah tegur Bani Israel, apa yang Allah tegur antara yang utama yang Allah tegur? Tak, kalau boleh bagi dalil daripada Al-Quran. Surah apa? Surah Baqarah. Zainal hafal ayat tu kan? Sikit-sikit. Tapi ayat tu lengkaplah hafal. Ke ayat tu pun sikit-sikit juga. Boleh terjemah sikit. Ya Bani Israel. Wahai Bani Israel. Oh, orang yang hafal, orang yang terjemah. Uzkuru ni'mati. Ingatlah nikmat aku allati an'amtu alaikum, yang aku telah beri
nikmat kepada kamu. Jadi kalau umat Nabi Muhammad, Allah suruh apa? Fazkuruni azkurkum. Kalau umat Nabi Muhammad, Allah kata fazkuruni, ingatlah aku, maka hasilnya aku ingat pada kamu. Tapi bila Bani Israel, Allah tak kata ingat pada aku, Allah kata ingat nikmat aku. Ha? Kenapa? Sebab antara nikmat yang paling banyak Allah bagi antara umat Nabi Muhammad dengan umat Bani Israel, yang mana paling banyak? Bani Israel. Yalah. Kebanyakan para nabi Bani Israel. Yang Allah bagi manna wassalwa Bani Israel. Patut nabi dalam satu, dalam antara peperangan yang Nabi hadir, ada ketika Nabi lapar dan Nabi gali parit dalam keadaan lapar dan Nabi ikat perutnya, kan? Masa tu sepatutnya Allah turun manna wassalwa. Nabi lagi berhak diberi makanan yang istimewa, betul? Tapi Allah bagi pada Bani Israel, Bani Israel tak selapar tu. Tiba-tiba makanan istimewa turun daripada langit, tak payah bekerja. Sepatutnya Allah bagi pada Nabi. Kan? Banyak lagi Allah bagi nikmat. Allah bagi nikmat Bani Israel ialah selamat daripada kezaliman Fir'aun. Ah, ha, dapat harta lagi. Dapat harta pula, dapat emas, dah buat apa? Dapat lembu. Ha. Jadi antara sebab Bani Israel engkar perintah Allah ialah nikmat terlalu banyak, tapi dia lupa nikmat tu dari siapa. Jadi sama juga kat Nabi Hud, dia ingatkan kaum dia, wattaqullah, takutlah pada Allah. Bukan takut pada Allah ni, ayat 133. Takut pada dia tak sebut Allah, kan? Wattaqu allazi amadakum. Takutlah pada yang memberi pada kamu, yang kamu sendiri pun tahu apa yang dia beri tu. Bukan, dia tak sebut Allah. Apa dia yang dia beri dan kamu tahu? Iaitu amadakum bi an'amin wa banin. Dia memberi pada kamu an'am, binatang, binatang ternak, dan banin, dan anak-anak. Wa jannatin wa uyun, dan kebun-kebun dan mata air. Semua tu nikmat tu. Okey. Setelah Nabi Hud ingatkan pada kaum dia tentang nikmat yang yang banyak yang Allah bagi pada mereka, apa reaksi kaum Ad? Apa reaksi dia? Reaksi dia ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ini kata-kata Nabi Hud lagi ni. Ini sesungguhnya aku takut atau perisau alaikum, ke atas kamu, azab yaumin, azab hari azim yang besar. Azab apa ni? Azab apa ni? Azab hari kiamat ke azab masa kat dunia? Ha? Hari? Tapi ayat ni sebut jelas tak? Yaumal qiyamah, yaumal akhirah. Tak sebut, kan? Kalau tak sebut, umum. Sebab kat dunia pun boleh jadi juga azab tu besar. Dan memang betul Allah timpa musibah yang besar kepada kaum Ad di dunia lagi, kan? Nanti kita akan belajar. Okey. Jadi apa tujuan Nabi Hud ingatkan pada kaum dia tentang nikmat yang Allah bagi kepada mereka begitu banyak? Apa tujuan? Tujuannya supaya mereka selamat daripada azab dunia ataupun akhirat. Pengajarannya apa? Apa pengajaran? Kita pun kena cuba sama kawan mereka.
Apa dia? Mana matlam utama dakwah manusia ialah selamat daripada azab. Boleh? Matlam utama nak berdakwah ialah supaya manusia bukan selamat daripada lapar, bukan selamat daripada miskin, tapi yang lebih besar daripada itu, selamat daripada azab Allah. Kadang-kadang miskin itu bukan azab, itu adalah ujian. Tapi azab yang sebenarnya apa dia? Bila Allah timpa musibah kat dunia ataupun Allah masukkan ke neraka. Bolehkah? Sama juga dakwah dalam surah Al-Kahfi. Dua antara dua lelaki yang bersahabat. Seorang lelaki itu Allah bagi kekayaan dua kebun. Tapi tak beriman. Seorang lagi? Allah tak bagi apa-apa tapi beriman. Jadi sifat orang beriman, dengki tak pada kawan dia yang kaya? Tak. Bila kawan dia sombong, dia cakap apa? Apa yang dia cakap? Bila kawan dia sombong dan dia kata, aku lebih banyak harta daripada kamu. Apa cakap si miskin ni pada kawannya yang kaya? Cakap apa? Oh, macam tu ke? Tak, dalam ayat dalam surah Al-Kahfi dia sebut. Dia kata apa? Akafarta. Billazi khalaqaka min turab. Thumma min nutfah. Kemudian thumma sawwaka rajulan. Kan? Dia kata apa? Akafarta, adakah patut kamu kufur? Dengan apa? Dengan Tuhan yang mencipta kamu, dan cipta kamu pula daripada apa? Tanah. Yang tanah kamu pijak tu sebenarnya itulah asal kamu. Kemudian Allah cipta pula selepas tanah daripada nutfah. Kemudian Allah menyempurnakan ciptaan engkau sebagai seorang lelaki sehingga dapat memiliki dua kebun. Asal-asal kamu berada tanah. Kan? Jadi ada tak kawan dia yang miskin ambil kesempatan bagi sikit harta kamu? Tak ada. Makna tujuan dakwah cukup jelas. Nak selamatkan manusia daripada azab Allah. Okey, daripada sini juga kita boleh belajar. Ni. Ayat 135. Nabi Hud kata apa? Aku risau azab yang besar menimpa kamu. Nabi Hud tak kata kamu ni memang akan diazab. Beza tak dua tu? Beza tu. Apa beza dia? Satu? Ha? Sayang. Satu lagi? Yang ni ayat pendakwah. Satu lagi, kamu ni memang kena azab dah. Itu ayat hakim. Beza tu. Dan orang bila mendengar, kita hukum dia, dia rasa apa? Kamu ni memang kena azab dah. Apa perasaan dia? Oh, kamu ingat kamu baik sangat ke? Kamu pun belum tentu selamat kan? Dia akan melenting. Faham tak? Jadi dakwah jangan menghukum. Jangan menghukum. Okey. Kemudian apa reaksi kaum dia? Ayat dah lembut kan? Dan tak ada kepentingan, tapi reaksi kaum dia, kalau mereka berkata,
Sawa'un. Sawa'un sama sahaja. Alaina, ke atas kami. Sama saja ke atas kami. Awazta, sama ada. Wa'asta, wa'asta ni daripada mau'izah. Engkau, engkau beri peringatan. Sama ada engkau beri peringatan. Am atau lam takun, kamu bukan dari. Ini satu perkataan ni, al-wa'izin. Satu perkataan. Apa Zainal pisahkan? Ha? Tak muak. Tak muak kena tulis kat sini. Al-wa'izin. Ataupun kamu bukan dari wa'iz, pemberi peringatan. Pemberi peringatan. Okey. Pertama dari segi ayat, dia kata sama saja ke atas kami, sama ada engkau beri peringatan. Lawan dia apa dia? Ataupun engkau tidak bagi peringatan. Tapi ayat bukan macam tu. Tengok. Sama saja ke atas kami, sama ada engkau bagi peringatan, ataupun kamu bukan daripada orang yang bagi peringatan. Beza tak? Ha, dia sepatut berlawanan. Sama ada kamu bagi peringatan ataupun tidak, bagi kami sama. Kan? Kemudian kalau bahagian akhir ni, kalau sama apa dah? Sama saja ke atas kami, sama ada kamu orang yang memberi peringatan ataupun orang yang tidak memberi. Faham? Tengok bahasa Al-Quran. Sebenarnya Allah nak beritahu apa? Ada satu ayat dalam Quran, innal ladzina kafaru, boleh sambung. Sawa'un alaihim a'an zartahum amlam tunzirhum. Last sekali apa? La yu'minu. Okay, cuba tengok ayat ni. Cuba terjemah. Innal lazina kafaru. Kafir. Sawa'un. Sama. Sawa'un. Sama saja alaihim. Ke atas mereka. Ini ke atas mereka. Yang ni ke atas apa ni? Yang ni siapa cakap ni? Ha? Kaum dia. Yang ni siapa cakap? Allah. Allah nak beritahu Muhammad, orang-orang kafir ni sama je ke atas mereka tu. Apa dia? Anzartahum, sama ada engkau beri peringatan. Amlam tunzirhum, ataupun engkau tidak. Itu selari. Engkau beri peringatan ataupun engkau tidak bagi peringatan. Sama. Tapi yang atas tak sama. Yang atas, sama ada engkau bagi peringatan ataupun engkau bukan daripada orang yang pemberi peringatan. Yang atas ni sebenarnya dia nak bagi apa ni? Empat keadaan. Kalau yang bawah ni, dua keadaan saja. Engkau beri peringatan ataupun engkau tidak. Sama je, dua keadaan. Tapi yang atas sebut dua tapi nak empat. Empat keadaan. Keadaan pertama, engkau bagi peringatan ataupun engkau tidak bagi peringatan. Berapa? Dua. Yang ketiga, sama ada engkau daripada orang
pemberi peringatan ataupun engkau bukan daripada pemberi peringatan. 2, 4. Beza tak engkau bagi peringatan dengan engkau memang pemberi peringatan? Beza tak? Apa beza dia? Ha. Kalau pemberi peringatan memang tugas dia. Tapi kalau engkau beri peringatan, mungkin engkau kerja lain. Tapi ada ketika engkau pergi berdakwah. Boleh faham? Jadi empat keadaan. Yang mana lagi menunjukkan kaum tu degil? Ha? Yang atas ni. Kamu bagi peringatan dalam keadaan kamu bukan pendakwah, ataupun kamu pendakwah, ataupun kamu bukan pendakwah, ataupun kamu tak bagi, sama je. Faham tak? Kamu ada tauliah ke? Tak ada ke? Ustaz ke? Bukan ustaz? Kami tak akan dengar. Boleh faham? Tak ada beza. Jadi sebenarnya Allah nak bagi apa? Ataupun mereka nak bagi tahu apa pada Nabi Hud? Ha? Sudah-sudahlah tu. Sudah-sudahlah tu. Kan? Mereka bagi mereka. Dan Allah nak bagi apa? Allah nak bagi tahu pada kepada Nabi Hud. Ini kaum kamu ni satu kaum yang sangat-sangat degil. Yang ketiga, Allah nak bagi tahu orang yang kafir ni ada dua jenis. Orang kafir ada dua jenis. Pertama jenis apa ni? Jenis ni sawaun. Jenis pertama jenis sawaun. Bagi peringatan, tak bagi, sama je. Dia tetap tak akan beriman. Sebab apa? Khatamallahu ala kulubihim. Macam Abu Jahal, Nabi bagi tak peringatan, dia tak akan beriman. Fir'aun, Musa bagi tak peringatan, dia tak akan beriman. Itu jenis pertama. Apa-apa pun tak akan beriman sampai mati. Kaum kafir yang kedua, dia bagi peringatan je, dia akan dengar, dia akan berubah. Seperti apa? Apa dia? Tukang sihir Fir'aun. Seperti Abu Bakar, Osman, Ali, semua para sahabat dia, semua asalnya kafir. Tapi bila bagi peringatan sekali ke dua tiga kali, akhirnya mereka dengar. Boleh? Kenapa Allah beritahu ada jenis orang kafir macam ni, sawa'un? Apa faedah untuk kita kalau kita sebagai pendakwah? Ha? Lepas tu macam mana? Jangan duk sedih lah. Jangan duk sedih kalau dia tak beriman. Walaupun kamu dah buat, walaupun dah lama, kalau mereka tak beriman, jangan sedih lah. Sebab aku dah beritahu ada jenis macam ni. Yang penting kerja kamu dakwah. Yang patut kamu sedih bila kamu tak berdakwah. Ha? Ha, bangau-bangau. Tak kira lah bangau-bangau ke itik ke apa semua. Ya, kadang-kadang ada tak perasaan kita? Rasa tak nak pergi dah kan? Ha. Jangan. Kadang-kadang tengok ada sahabat Nabi berdakwah hari pertama terus beriman. Siapa dia? Ha? Jin. Nabi tak pernah bersahabat dengan jin. Ha? Abu Bakar, Khadijah, hari pertama sampaikan beriman. Abu Bakar, Ali. Tapi ada sahabat yang dah 21 tahun Nabi berdakwah baru dia beriman. Siapa? Abu Sufyan. Kan? Khalid ibn Walid 10 tahun lebih. Kan? Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah tu dia kafir tapi tak menentang sangat. Ini Nabi berdakwah dan menentang dan memerangi Nabi. Macam Khalid bin Walid kan. Dia ketua panglima perang musyrikin. Sampai tak nak bunuh Nabi dah. Tapi akhirnya beriman. Jadi ayat ni sebenarnya hiburan kepada dan bukan kita lah pendakwah. Nak tahu kita pendakwah ataupun tak? Bila kita baca ayat ni terhibur ke ataupun biasa je? Kalau biasa sah bukan pendakwah. Sebab kalau pendakwah mesti gembira. Mesti gembira.
Okey, macam mana kita nak tahu yang kafir yang memang tak makan saman, cakap apa pun tak akan beriman? Macam mana kita nak tahu? Kita dapat beza tak? Ini kalau aku berdakwah 3 kali ni okey ni. Yang ni kalau 100 kali pun tak akan beriman. Kita pun tak berdakwah. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Bila kita tak tahu kewajipan kita berdakwah semua. Bahkan Nabi ada tak orang musyrikin Mekah yang Nabi tahu dia tak akan beriman? Memang dia akan mati dan masuk neraka, tapi Nabi tetap berdakwah. Ada? Siapa? Siapa dia? Mana Nabi tahu dia akan mati dalam kafir? Mana Nabi tahu? Nabi tak tahu. Tak, yang ni memang Nabi tahu. Ha? Abu Jahal bukan. Ha? Ada dalil tak dia akan mati dan masuk neraka? Ayat dia apa dia? Sayasla naran zata lahab. Ayat ni turun, Allah kata celakalah dua tangan Abu Lahab. Kemudian Allah kata apa? Sayasla, kelak dia akan masuk neraka. Ayat ni masa turun Abu Lahab ada lagi tak? Bila Allah kata dia akan masuk neraka, apa makna? Confirm ahli neraka. Tapi Nabi lepas turun ayat ni, Nabi berdakwah lagi tak? Berdakwah. Bahkan ada tak orang yang kafir yang Allah tahu dia tak akan beriman, tapi Allah tetap perintah Nabi pergi juga berdakwah walaupun aku tahu dia tak akan beriman? Siapa? Fir'aun. Menunjukkan apa? Kita tahu dia tak akan beriman ataupun dia akan beriman, itu bukan urusan kita. Urusan kita ialah berdakwah. Boleh? Jadi jangan kecewa bila kita berdakwah, bila kita menyampaikan orang tak dengar. Kadang-kadang bukan orang kafir, kadang-kadang orang Islam kan, dah ajar, dah tahu tapi tak berubah juga. Jangan kecewa. Jangan kecewa wahai orang-orang yang suka kecewa. Okey. Inna in. Apa lagi dia jawab? Kaum Al jawab kepada Nabi dia. In? Tidaklah. Ini ada makna sekiranya, ada makna bahawa, tapi ada makna tidak. Macam mana kita nak tahu in tu makna tidak? Ah, kalau ada kat selepas ada illa. Kalau ada illa, apa makna illa? Ah, bila kecuali, in tu makna tidak. In tidaklah ini kecuali ha? Khuluk. Khuluk ke apa? Cuba tengok. Tak, baris betul tak? Tak, baris betul tak? Khuluk. Cuba tengok baris. Khuluk. Ha. Kebiasaan ataupun adab. Adat, kebiasaan, awalin, orang-orang dahulu. Apa maksud dia? Apa maksud? Ini kata-kata siapa ni? Kaum Ad ataupun Nabi Hud? Kaum. Okey, apa maksud dia? Kata-kata apa? Dia ada dua tafsiran. Pertama, dia kata apa? Kami ini mendustakan para Nabi bukan benda baru. Faham tak? Orang dulu pun bila datang Nabi, mereka dustakan Nabi. Ini satu sunnah. Faham tak? Sunnah awalin. Jadi kami bukan buat benda baru.
Kalau kami beriman dengan kamu, kami buat benda bid'ah. Ha? Ha, faham tak cara dia berfikir? Ya Allah, sebenarnya dia nak bagi tahu apa tu? Ha? Dia nak bagi tahu Nabi tu sesat. Satu, yang kedua, Allah nak bagi tahu siapa-siapa yang sesat memang tak ada hujah kecuali ikut orang dulu. Faham tak? Ha. Semua yang sesat tak ada satu pun dalil yang sahih kecuali satu je, pakai logik akal. Yang kami buat ni semua orang ikut orang dulu. Ada tak dalil Quran? Mana ada? Ada hadis tak ada? Apa dalil? Nenek moyang kami. Itu hujah dulu, kini dan selamanya. Bila dia kata kami ikut orang dulu, sah tak betul? Sebab Islam mesti ada dalil. Islam mesti ada dalil. Bila orang Yahudi mendakwa, dia kata apa? Waqalu lan yadkhula al-jannah illa man kana yahudan aw nasara. Orang Nasrani kata apa? Tak mungkin akan masuk syurga kecuali orang Nasrani. Yahudi pun kata yang sama. Tak mungkin akan masuk syurga kecuali orang Yahudi saja. Muhammad sahabat masuk neraka. Okey, Tuhan pun kata tilka amani yuhub, itulah angan-angan mereka, cita-cita mereka. Tuhan pun cabar, kul hatu burhanakum. Kalau kamu je yang akan masuk syurga, bagilah bukti. Takkan kalau tak ada bukti, makna dakwaan kamu kosong. Apa bukti yang kamu memang ahli syurga? Dia jawab apa? Tak ada bukti. Allah kata kalau betul kamu ahli syurga, mati sekarang. Mana lebih baik? Duduk kat dunia ke duduk dalam syurga? Ha? Kenapa tangguh-tangguh, matilah sekarang? Apa jawapan mereka? Mereka tak akan mati dan mereka akan hidup? Ha, sebab apa? Mereka tahu kalau mati memang akan masuk neraka. Jadi dalam ayat ini Allah nak mengajar kita, kalau nak dakwah apa-apa mesti ada? Mesti ada dalil. Apa-apa je. Kadang-kadang benda simple je kan? Bila sakit lutut, baca ayat batas. Apa dalil? Apa dalil? Kan? Bila mata, kan? Bila mata gelap, lepas azan apa ni, dia buat macam mana? Dia buat macam ni, lepas tu dia sapu mata. Kan? Apa dalil? Apa dalil? Tak ada dalil. Hmm? Ah, tengok hujah orang tua sama. Dalam kalau terjemah awal ni apa dah? Orang tua lah tu. Awal ni orang dulu. Orang tua lah. Okay. Dan apa kata? Ini pendapat pertama. Dia kata adat kebiasaan siapa? Orang-orang dahulu, iaitu apa dia? Semua orang dulu mesti mendustakan Nabi. Jadi takkan kami nak berbeza dengan mereka. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua apa dia? Tafsir yang kedua, tadi dia kata kami. Sekarang dia nak beritahu kamu ni, para Nabi ni, tidaklah ini melainkan adat kebiasaan orang Nabi-Nabi dahulu. Iaitu suka mereka-reka cerita dan mendakwa dia Nabi. Kalau dulu ada Nabi, mendakwa dia Nabi, kamu pun perangnya sama dengan Nabi-Nabi dahulu. Faham? Jadi dua tafsir. Pertama, kebiasaan tu kami. Yang kedua, kebiasaan tu para Nabi. Boleh? Kemudian dia mendakwa lagi, wama nahnu, dan tidak kami bimu'azzabin, dari orang-orang yang apa dia? Ayat ni menjawab kata-kata Nabi Hud. Ayat yang mana? Ayat Nabi Hud yang mana yang mereka jawab ni? Ha? Ni. Aku risau kalau kamu terus kufur, kamu akan ditimpa azab. Dia jawab apa? Mana ada.
Ha, itu penyakit apa tu? Penyakit apa tu? Dia yakin dia tidak akan diazab. Penyakit apa tu? Ah, yalah, nama penyakit. Kencing mani ke, gout ke? Ha? Ha? Ha, perasaan. Eh, semua orang yang tak beriman, dia rasa tak dia selamat? Ha? Dia rasa sebab tu dia tak beriman. Cuba tanya orang tak solat. Kamu rasa selamat tak daripada neraka? Selamatlah. Kalau tak selamat, aku salatlah. Faham tak? Cuba tanya orang buat maksiat tu. Kamu rasa selamat tak? Selamat. Lepas tu Imam Hasan Basri kata, orang beriman, bila buat amal soleh, bila bertakwa, lepas tu apa dia? Takut, risau. Tapi orang yang jahat, orang yang tak beriman, buat maksiat, lepas tu aman. Betul? Ha. Buktinya apa dia? Lepas kita mengumpat, kita rasa tenang tak? Lega dan tenang. Betul? Ha? Lepas mengumpat, tenang ke menggelabah? Biar cakap betul. Ha, tengok cakap baru, lepas tu tenang lagi. Dia kalau lepas, contohlah, dia biasa solat subuh lambat kan, bangun pukul 8. Lepas solat pukul 8 tu, muka dia ceria ke ataupun muka ketakutan? Ha, ceria. Itu menunjukkan apa tu? Memang orang tu kufur kepada Allah. Sebab orang beriman, bila buat satu dosa je, dia rasa apa? Buat satu dosa je, dan dosa tu kecil je, apa dia rasa? Dia rasa macam gunung yang besar nak timpa dia. Eh, kita kalau tengok shilin nak runtuh, muka kita macam mana? Boleh senyum tak? Eh, shilin nak runtuh. Boleh faham tak? Nabi kata, orang beriman, bila buat satu dosa je, dia rasa macam gunung nak hempak kepala dia. Dia tak akan tenang. Tapi kita buat dosa banyak tak? Senyum je. Solat lambat, mengumpat kan? Dengki. Betul? Okey. Kemudian fakazzabuhu, lalu mereka mendustakannya. Mendustakannya, nya ni balik pada apa? Ha? Mendustakan apa? Dia sebenar semua mereka-mereka yang kafir, poin utama dia apa dah? Mendustakan apa? Dalam surah Al-Haqqah, kazzabat Samudu wa Adun bil Qari'ah. Kaum Samud dan kaum Ad mendustakan apa makna Qari'ah? Hari kiamat. Jadi mereka mendustakannya ni yang balik pada apa ni? Kami tak akan diazab, dan tak adalah semua azab ni. Sebab apa dia kata tak ada? Sebab mereka percaya lepas mati habis, tak ada kehidupan yang baru. Maka sebab dustalah, fa'ahlaknahum, lalu kami binasakan mereka. Inna fi zalika. Sesungguhnya fi zalika, pada itu, pada apa ni? Pada demikian itu, la ayah, pasti ada tanda kebesaran Allah. Kebesaran Allah pada apa ni? Kebesaran Allah tu pada apa? Apa dia? Apa yang Allah binasakan? Dengan apa Allah binasakan kaum Ad? Hmm? Dengan apa? Okey, dalam ayat ini Allah tak sebut detail. Cuba buka surah Al-Ahqaf ayat 24. Surah Al-Ahqaf
Surah 46. Cuba tengok. Jumpa. Ayat 24 Surah Al-Ahqaf. Sebelum ini Allah timpa pada kaum Ad kemarau. Pokok-pokok mati, kemarau, hujan tak turun. Lepas tu bila Allah nak turun betul-betul azab tu, ini Allah cerita ni. Allah turunkan seperti awan. Masa tu kemarau. Apa yang mereka harapkan setelah kemarau? Hujan. Jadi Allah tunjukkan awan seolah macam nak hujan. Cuba tengok apa mereka kata. Falamma ra'auhu, maka tatkala mereka melihat awan itu, aridan, aridan tu sedang menuju mereka, mustaqbila awdiyatahum, awan tu menuju ke awdiyah tu, lembah-lembah mereka yang sedang kemarau. Apa mereka kata? Ini awan akan turunkan hujan, ini rahmat. Kemudian kata Nabi Hud, bal, bukan, huwa masta'jaltum bihi, bukan hujan, tapi itulah yang kamu minta segerakan. Apa dia? Azab. Sebab orang kafir ni bukan setakat tak percaya, tapi dia permainkan, bila lagi nak turun azab. Maka Nabi Hud kata, itu bukan hujan, itulah azab yang kamu nak segerakan, iaitu rihun, angin dalam bentuk angin, fiha azabun alim, dalamnya ada azab yang okey. Kenapa Allah turunkan azab tu dalam keadaan pertama mereka kemarau, kan? Dan masa kemarau tu mereka sangat-sangat meratkan hujan, kemudian Allah turunkan awan. Kenapa? Ha? Beza tak? Tengah-tengah kemarau, tengah-tengah menanti hujan, tengah-tengah mengharapkan hujan, nampak je awan, ya seronoknya, tengok-tengok, zat azab. Lagi pedih, fizikal dan mental. Kemudian, kesannya apa? Tudam miru, ayat 25. Angin itu menghancurkan kulla syai'id, semua sekali, bi amri rabbiha, dengan perintah Tuhannya, fa asbahu, lalu mereka menjadi la yura, mereka tak dapat dilihat kecuali masakinahum. Apa masakinahum? Rumah-rumah mereka. Maksud apa tu? Lepas turun angin tu tak ada seorang yang hidup, yang ada rumah aja, tak ada seorang selamat. Tapi biasa kalau angin datang, rumah terbang juga, kan? Jadi rumah kekal. Mana Allah ambil? Mereka saja. Caranya macam mana? Macam mana Allah hantar angin tapi yang mati orang, rumah tak rusak? Buka surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah. Al-Haqqah, yani Ahqaf. Ayat 6. Tengok ah. Allah cerita detail. Allah cerita detail, apa tujuan? Untuk siapa ni? Untuk kita lah. Allah kata apa? Wa amma adun, adapun kaum Ad, fa uhliku, mereka dibinasakan, birihin, dengan angin yang sar-sarin. Ha? Angin yang kencang, atiyah. Ada pendapat dalam tafsir, dia kata angin yang kencang lagi sejuk. Okey? Dia buat macam mana ni? Orang mati rumah tak. Sakharaha, Allah menggerakkan angin itu, alaihim,
ke atas mereka sab'a layalin, 7, wa samaniyata ayyam, 7 malam 8 hari. Allah buat apa? Allah turunkan angin, Allah tangkap mereka, Allah bawa ke udara dengan angin tu. Husuman, husuman apa makna? Tak henti. Berapa hari? 8 hari 7 malam. Tak henti. Bukan kata 2 hari lepas tu berhenti sekejap, tak. 7 hari 8 malam, 8 hari 7 malam tanpa henti. Di mana ni? Di awan. Ha, sebab tu rumah tak rusak. Lepas tu Allah buat apa? Ha, Allah hempakkan mereka. Allah kata hempakkan mereka sar'a, semuanya bergelimpangan seperti apa? Subhanallah. Dia ada, dia buat video, video kartun lah. Dia terjunam, kepala turun dahulu daripada atas tu 8 hari 7 malam, kemudian Allah hempak kepala turun dulu, patah leher. Semua patah leher. Dan badan-badan mereka dah hancur macam pokok kurma yang lama. Husuma tu makna berturut-turut. Kemudian Allah kata apa? Ayat 8. Fahal tara lahum min baqiyah? Allah tanya siapa ni? Allah tanya Nabi ni, Nabi dan orang yang baca Quran. Kamu nampak tak ada saki-baki mereka? Jawapannya apa? Ada. Ha, boleh bayang tak? Bila Allah cerita detail, Allah nak kita fikir dan Allah nak kita rasa gerun, gerun kepada azab Allah. Allah kalau azab bukan bukan sikit-sikit. Itu baru baru di dunia, di akhirat lagi. Okey. Kenapa Allah binasakan kaum Ad dengan angin? Kenapa tak hantar batu ke? Allah bagi gempa bumi ke? Allah hempakkan gunung atas mereka ke? Kenapa? Angin, angin lembut. Kita biasa tak berjumpa dengan angin? Biasa? Ada tak waktu kita tak jumpa dengan angin? Tak ada kan? Bila kena angin tu rasa apa? Nyaman. Nyaman. Ha, angin yang nyaman lembut tu lah Allah hancurkan kaum. Jadi soalan, kenapa Allah binasa dengan angin? Kenapa tak binasa dengan benda yang besar dan keras? Apa dia? Sebab kaum Ad ni dia berbangga dengan apa? Dengan kekuatan. Dia kata, ayat minggu lepas kan, dia kata, siapa lagi lebih kuat daripada kami? Badan kami, fizik, siapa lagi lebih kuat? Maka Allah nak beritahu, sebenarnya kamu mendakwa kamu kuat kan, aku nak hancur kamu, aku tak perlu gajah, aku tak perlu raksasa besar, aku hanya perlu angin lembut je. Sebab apa? Sebab angin lembut tu lagi kuat daripada kamu. Kamu kata kuat, lawalah angin. Kan? Okey. Sebab tu Nabi kata, bila pergi tempat ni, bila pergi tempat ni kena apa? Kena menangis. Takut dan menangis. Kalau tak boleh menangis, Nabi kata apa? Jangan pergi. Kalau pergi juga dalam keadaan nak tengok, saja-saja nak tengok, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kenapa haram? Sebab Allah tinggalkan kesan supaya kamu ambil pengajaran. Bila kamu pergi dengan niat nak tengok, kamu menyalahi tujuan Allah, hukum dan Allah tinggalkan kesan. Bercanggah. Maknanya kalau kamu rasa tak boleh ambil pengajaran, jangan pergi. Okey. Bolehkah? Sekarang, sebenarnya sikap siapa ni? Orang kaum apa ni? Kaum Ad, bila dia tengok awan kat langit, dia rasa apa tadi? Hujan, hujan nak turun. Dia rasa nikmat. Sebenarnya itu penyakit tu. Allah sebut juga dalam surah At-Tur. Cuba buka surah At-Tur ayat 44. Surah At-Tur. Surah 52.
44. Ada? Wa in yarau kisban. Ada? Ada. Allah kata apa? Wa in yarau. Sekiranya mereka melihat, siapa mereka ni? Orang musyrik Mekah. Melihat apa? Kisban. Sebahagian minas sama daripada langit saqitan. Nampak macam nak jatuh. Apa mereka kata? Mereka kata sahabun merkum. Itu bukan azab, itu awan yang bertindih. Apa yang Allah nak beritahu? Orang kafir bila hati dah mati, azab Allah dia tak rasa takut langsung. Sebab tu Syekh Saleh Utsaimin dia buat ulasan. Dia kata sifat orang-orang kafir yang langsung tak takut pada azab Allah dah ada pada orang Islam. Contoh, contoh tempat-tempat azab ni sekarang, dia pergi tak ada rasa takut apa-apa. Ambil gambar, seronok kan. Pergi laut mati kan. Pergi laut mati, duduk kat situ. Ada pula masuk laut, mandi pula nak ubat penyakit. Itu ciri-ciri orang kafir yang tak ambil pengajaran dan tak takut pada azab. Dan juga dia kata, bila Allah jadikan gerhana matahari ataupun gerhana bulan, sebenarnya itu sebagai apa? Sebagai apa? Kalau orang kafir dia kata apa? Itu tanda ada musibah. Tak. Itu sebagai peringatan bahawa Allah tu maha berkuasa. Kalau satu hari Allah akan hilangkan semua sekali cahaya matahari. Tapi kalau kusuf tu mana? Hilang sikit je. Sebenarnya Allah nak bagi amaran. Bila nak bagi amaran, kena ada rasa takut. Syekh Saleh Utsaimin dia kata, masa dia di Saudi, dia dah mati. Dia kata dululah masa-masa dia muda, bila ada gerhana matahari, suasana di masjid, semua pakak pergi masjid, takut dan menangis. Bila gerhana bulan ataupun matahari. Tapi dia kata sekarang mana ada? Tak ada dah. Betul? Bila diisytiharkan gerhana matahari, ada siapa ramai-ramai pergi masjid berdoa dan menangis? Tak ada, tak ada dah. Menunjukkan apa? Hati orang Islam sekarang pun dah ada penyakit orang kafir itu. Tengok azab Allah biasa aja. Kadang-kadang kita dengar berita gempa bumi di mana-mana kan, kita relax je, tak ambil pengajaran. Tak rasa itu adalah amaran Allah. Sebab apa? Hati kita dah keras. Boleh? Yalah, kalau Allah cerita macam ni, kisah bagaimana kaum Ad dibinasakan, kalau kita beriman, kita rasa gerun tak? Gerun. Baca surah Al-Haqqah, rasa gerun. Okey, kemudian Allah kata apa? Wa ma kana, dan tidaklah aksaruhum, kebanyakan mereka mukminin. Tengok contohlah, saya pernah pergi Aceh kan. Aceh tu satu musibah besar kan, tsunami. Berapa ramai yang mati? Ha? 300 ribu kan. Satu, Allah matikan dengan apa semua tu? Dengan air je. Bahkan kapal yang besar tu, yang tengah laut, yang berapa ratus tan, boleh hanyut pergi ke tengah bandar kan. Tapi sekarang Aceh jadi pusat pelancongan. Faham tak? Makna apa tu? Orang jadi sebagai tempat nak tengok saja. Tak rasa takut, tak rasa gerun. Sebenarnya itu adalah amaran daripada Allah. Itulah keadaan sekarang. Jadi Allah kata kebanyakan kaum Ad tidak beriman. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya rabbaka, Tuhan engkau, lahwa, pasti. Kalau huwa di awal kena terjemah macam ni, pasti dia sahaja. Al-Aziz, maha Al-Rahim, maha
penyayang. Apa kaitan dua sifat ni dengan kisah sebelum ni? Al-Aziz menunjukkan apa? Kebesaran dan kekuatan dan kehebatan Allah. Ar-Rahim, penyayang. Apa kaitan dengan kisah sebelum ni? Cuba kaitkan. Bila Allah Aziz tu yang menurunkan azab. Mana kaum Ad ni bila mereka tak beriman, Allah azab. Bila Allah azab, itu daripada sifat apa? Al-Aziz. Jadi Allah nak bagi amaran, kalau kamu tak beriman macam kau ni, ingat sifat aku. Apa makna Aziz? Dengan angin yang lembut pun aku boleh hancurkan kamu. Tapi kalau kamu beriman, maka aku tu maha penyayang. Ada tak yang beriman daripada kaum Ad? Ada, walaupun sedikit. Dan mereka beriman tu, mereka akan dapat kasih sayang. Mereka yang kufur, mereka akan dapat azab. Boleh? Jadi dua sifat tu sebenar. Satu, memberi amaran. Yang kedua, tapi bila angin tu turun, semua mati. Termasuk orang-orang yang beriman. Tak. Orang beriman selamat. Nabi Hud selamat. Macam mana Allah selamat? Macam mana Allah selamatkan? Dia, kita tahu tak bila di padang mahsyar kan, ada orang bermandikan peluh. Peluh dia ada buku ladi kan, ada dekat lutut. Ada dekat leher, ada yang lemas. Sebelah dia pula tak ada langsung peluh. Macam mana yang ni penuh dengan air peluh, yang sebelah okey je. Macam mana Allah buat? Subhanallah. Otak kita tak boleh nak fikir. Ada pula di padang mahsyar, sebelah ni terang je, ada cahaya. Sebelah tu gelap, buta, sebelah menjeblah je. Jadi Allah boleh nak selamatkan dari satu tempat. Yang ni hancur lebur, yang ni selamat. Allah Maha berkuasa. Jadi tak perlu kita pening kepala. Okey, kazzabat habis. Habis kisah kaum Ad. Sekarang masuk kisah Samud ni, kalau ikut tertib masa, memang selepas kaum Ad. Kaum Ad pula selepas kaum Nuh, ikut tertib. Jadi antara banyak kisah yang disebut dalam Quran, kaum Samud, kaum Ad, Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Musa, kan? Lebih kurang 4, 5, 6 kaum kan. Tapi sebenarnya banyak lagi tak para nabi dan kaum yang mereka dusta para nabi mereka? Banyak tak? Banyak. Kalau saya tanya seorang, kenapa Allah sebut 4, 5, 6 kaum ni saja, sedangkan nabi ada ratus ribu dan kaum manusia pun ada ramai, tapi kenapa sebut yang ni saja? Yang ni yang paling degil. Betul. Ada pendapat kata antara 4-5 kaum ni, ini yang paling dekat dengan orang Arab. Sebab Quran turun pada siapa asalnya? Orang Arab. Dan cerita yang paling banyak mereka tahu dan dekat dengan mereka 4-5 kaum ni. Sebab Quran turun pada mereka dan pengajaran untuk mereka, maka Allah buat cerita yang dekat dengan mereka. Dan mereka ni biasa pergi tak tempat-tempat yang diazab oleh Allah ni? Biasa. Yang ni kaum Ad di mana ni? Yaman. Di Yaman. Orang Arab Mekah biasa tak pergi ke Yaman? Biasa. Kalau kaum Samud pula di mana? Madain Saleh. Orang Arab biasa kalau nak pergi Syam lalu kok. Tengok Madain Saleh sekarang. Orang Arab mana takut? Mana sedih? Mana menangis? Dia buat konsert hiburan pula. Di ada pendapat kata itu masih tanah haram Madinah. Bukan setakat dia tak takut, bukan setakat tak menangis, dia buat hiburan, jemput pula penyanyi. Penyanyi pula wanita, bukan aurat. Di Madain Saleh, tempat kaum Samud di azab. Siapa yang buat? Okey.
Kita masuk kisah baru. Boleh? Tapi tak habis ni. Kazzabat telah dusta. Jadi dosa besar kaum dahulu ialah dusta je. Samud. Al-Mursalin, para macam ayat sebelum ni. Samud ni siapa nabi mereka? Soleh, seorang ke ramai? Tapi kenapa Allah kata mereka mendustakan para rasul? Kenapa Allah nak bagi tahu macam tu? Ha? Kenapa Allah nak bagi tahu kita kalau dusta seorang rasul mana dusta semua rasul? Kenapa? Ha? Ayalah, betul lah, semua rasul tu mesej yang sama daripada Tuhan yang satu. Tapi kenapa Allah nak beritahu macam tu? Kalau dusta satu, dusta semua. Sebab ada manusia yang beriman dengan satu je rasul. Ataupun dia beriman dengan sebahagian rasul, yang lain dia tak terima. Allah nak beritahu dia, sebenarnya kamu tolak semua sekali. Contoh siapa? Kristian. Dia beriman kepada siapa? Tapi Muhammad dia tolak. Musa dia tolak. Orang Yahudi pula beriman dengan Musa, tapi Muhammad dia tolak. Sebenarnya Allah nak beritahu Yahudi dan Nasara semua tak beriman dengan semua rasul, walaupun dia kata beriman dengan Musa dan Isa. Okey? Contoh orang Syiah beriman tak dengan Nabi Muhammad? Tak. Kalau tanya mereka, contohlah, dia kata kami beriman dengan Musa, kami beriman dengan Isa, cuma Muhammad je kami tak beriman. Sebenarnya, tak beriman dengan semua. Antara orang Syiah dia dakwa apa? Jibril tersilap bagi wahyu. Mana dia tak beriman dengan Muhammad tu? Dia kata sepatut, dia silap alamat. Sepatut Jibril hantar wahyu tu ke alamat rumah Saidina Ali. Okey, iz qala lahum. Ketika mana? Qal telah berkata lahum kepada mereka akhuhum saudara mereka Saleh. Saleh ni siapa? Kenapa Allah panggil Saleh itu adalah saudara Samud? Kenapa? Apa hikmahnya? Allah boleh tak cakap iz qala lahu nabiyuhum, ketika mana nabi mereka Saleh berkata, boleh kan? Tapi kenapa Allah tak guna perkataan nabi? Allah guna perkataan akhuhum. Yalah, kalau walaupun ada nasab, Allah boleh je kata yang kata tu ialah nabi mereka. Sebenarnya Allah nak beritahu kaum dia tu terlalu degil. Walaupun yang mengajak kebaikan tu bukan orang lain, bukan orang luar, hanya saudara mereka je. Beza tak tolak nabi yang daripada bangsa lain, tak ada hubungan talian darah, dengan tolak nabi yang saudara mara kita? Beza tak? Beza. Beza tak tolak Perdana Menteri yang bukan bangsa Melayu dengan tolak Perdana Menteri yang bangsa Melayu? Beza tak? Apa beza? Kalau kita tolak Perdana Menteri yang bukan bahasa Melayu, biasa tak? Biasa, sebab kita dia adat berbeza, bahasa berbeza, kita tak boleh nak terima. Okey. Ala tattaqun. Message para nabi ialah kenapa kamu tidak bertakwa? Bila sebut takwa kepada siapa? Jadi message para nabi jelas. Apa dia? Ajak orang bertakwa pada Allah, bukan ajak masuk jemaah dia, bukan ajak masuk parti dia. Bila ajak masuk jemaah, bila ajak masuk parti, itu bukan dakwah. Itu bukan dakwah. Kemudian dia bagi tahu, kenapa aku ajak kamu bertakwa? Sebab ini sesungguhnya
aku lakum bagi kamu adalah rasul yang amin apa dah? Amanah. Nah, masa tu dah ada tak parti amanah? Ha? Oh belum. Okey, fattakullah. Maka takwalah kepada Allah. Macam mana bertakwa kepada Allah? Apa makna takwa? Ikut perintah tinggal. Umar ibn Khattab pernah ditanya, dia pernah bertanya pada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab, apakah maksud takwa? Umar orang Arab tapi dia tak faham, dia tanya. Jadi kalau orang Melayu tak faham, biasa tak? Sangat biasa. Maka Ubay bin Ka'ab jawab apa? Dia jawab dengan soalan, pernah tak kamu berjalan di tempat yang penuh dengan duri? Pernah? Okey, macam mana cara kamu berjalan di tempat penuh duri? Macam mana cara dia? Mata tengok atas ke bawah? Dan berhati-hati ke jalan laju? Ha. Duri itu macam apa? Seumpama apa? Maksiat. Jadi maksiat tu, maksiat dengan duri mana lebih banyak? Tak, maksiat dengan duri mana lebih banyak? Macam tak kena maksiat je. Ha? Maksiat lagi banyak kan? Betul? Tapi bila kita berjalan, kita keluar, maksiat banyak ni. Sama tak dengan kita berjalan jalan yang penuh dengan duri? Sama tak? Tak. Laju je kan? Tengok je. Cakap je. Sebenarnya itu tidak ada takwa. Tidak ada takwa. Jadi sekarang, bila orang tu dikatakan takwa? Bila tu? Kalau saya tanya sekarang, bertakwa tak? Sekarang ni, bertakwa ke tak? Bahaya, tak tahu tu. Sekarang bertakwa tak? Tak, tak boleh cakap takwa. Sebab takwa bila? Bila ada maksiat, kita sorang-sorang, masa tu baru kita tahu takwa ataupun tak. Kalau depan orang-orang, ni depan orang ni, tengok drama tak kalau saya ada kat sini? Tengok tak drama? Ustaz ada kat depan, tengok? Haa. Tak tengok tu ada ke takwa? Belum, belum. Sebab itulah orang antara orang yang dapat bayangan arasy Allah, siapa antaranya? Pemuda yang diajak berzina. Dan masa tu ada orang tak? Dan perempuan pula cantik dan muda dan kaya. Masa tu baru terbukti takwa ataupun tak. Tapi kalau perempuan ajak depan orang ramai-ramai, bang, jom kita berzina, saya takut pada Allah. Boleh percaya tak? Tak boleh. Ataupun perempuan yang ajak tu seorang sama seorang, tapi perempuan tu tua, umur 80. Kita kata, saya bertakwa kepada Allah. Tak boleh pakai. Faham tak? Ha, jadi takwa ni bila ni? Bila betul-betul maksiat depan kita, dan nafsu dah mengajak dan tak ada orang nampak, masa tu terbukti. Okey. Masa dengar azan subuh tu, ha tu nak tahu takwa ke tak? Terus bangun ke? Sekejap lagi. Tarik selimut. Okey, wa'ati'uni dan taatlah kepadaku. Jadi takwa kepada Allah, taat kepada siapa? Kenapa tak takwa kepada Allah dan taat juga kepada Allah? Jadi kalau takwa kepada Allah, taat kepada Allah dan Nabi tak taat, apa jadi? Dia tak mungkin takwa kepada Allah. Sebab cara nak bertakwa tu datang daripada Nabi. Okey, boleh? Cukup setakat tu. Ada soalan? Explain balik yang bila abang beritahu malaikat dia nak jadikan manusia
Ha. Bila Allah nak cipta manusia, Allah bagi kepada malaikat bahawa aku nak cipta manusia sebagai khalifah. Masa tu Allah dah cipta ke belum? Belum. Kemudian malaikat kata apa pada Tuhan? Kenapa kamu nak cipta manusia yang suka buat kerosakan, bunuh membunuh, menumpahkan darah? Tapi masa tu malaikat dah kenal tak manusia? Kalau tak kenal, macam mana dia tahu manusia perangai dia macam tu? Ha? Ha, dia kias depan dia dengan jin. Masa tu jin dah ada. Jin sifat dia sama dengan manusia, iaitu ada nafsu, ada akal. Bila ada nafsu, ada akal, perangai dia biasanya macam jin. Apa dia? Bergaduh, bunuh membunuh, tuduh menuduh, membawang. Ha. Kemudian Allah kata apa? Aku lebih tahu daripada apa dia yang Allah tahu dan malaikat tak tahu? Apa dia? Apa dia? Yang malaikat tahu apa dia? Jin ni ataupun manusia kalau ada nafsu ada suka bergaduh je. Yang malaikat tak tahu ialah manusia bila beriman dia boleh kontrol satu dunia, yang itu malaikat tak tahu. Betul tak? Nabi Muhammad manusia kan? Tapi dia boleh sebarkan Islam dan bawa rahmat kepada satu alam. Betul? Orang kafir pun hormat pada Nabi. Bahkan berapa ramai orang yang beriman kerana akhlak Nabi. Yang tu malaikat tak tahu. Yang malaikat tahu yang negatif je. Ha. Makna manusia kalau baik terlalu hebat. Dan Allah bagi contoh dalam Al-Quran. Manusia yang memiliki kuasa seluas timur dan barat. Dan kerja dia bukan menzalimi rakyat ataupun menindas rakyat, tapi kerja dia berjalan ke timur, berjalan ke barat, membawa kebaikan. Siapa tu? Ha, bukan jin. Jin tak boleh macam tu. Boleh? Okey. Ada soalan lain? Oh, nanti ada tanya dalam WhatsApp kan? Mana tak jawab. Dia ada pendapat mengatakan raiba dengan syak sama. Raiba ialah syak, syak ialah raiba. Ada kata ada perbezaan. Raiba ni lagi teruk daripada syak. Syak ni 50-50, tapi kalau raiba lagi teruk. Jadi contoh Allah kata zalikal kitabu la raiba. Allah tak kata la syakka. Apa maksud la raiba? Tidak ada sedikit pun keraguan. Apa jenis keraguan? Kecil ke, besar ke, hebat macam mana keluarga kamu? Semua tidak ada di dalam Al-Quran. Maksudnya semua Al-Quran adalah betul, adil dan rahmat. Jadi ada kata raiba ni keraguan dia lebih dahsyat daripada syak. Boleh? Ada pendapat kata raiba dengan syak sama. Dua perkataan yang sererti. Okey. Ada soalan lain? Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.